sama laki dibangunin tidur lagi. Alasan katanya covid lah apalah. Lah kan dapur mah kudu ngebul. Lah minta duit aja susah banget. Laki lu aja yang males, Zaman sekarang mah kerjaan gak jadi duit, kalau emang mau agak gengsian yang penting mah. Kok ngomong-ngomong lagi butuh lowongan kagak? Ih, ngajong gue sama laki lu. Bukan buat laki kita, Po. Buat kita. Lah kebetulan kalau begitu mah ntar Po mau kedatangan tamu nih. Bocah SMP mau pada belajar online ya. Alhamdulillah. Buat makan sebulan mah cukup kali, Po. Mata lu somplak, gua gaji lu buat makan sebulan. Paling buat hari ini doang nih. Po emang butuh nih buat itu apa ngerapiin perabotan loh, apa ngelayanin tamu. Bocah SMP mau pada datang katanya belajar online. Iya Po, nggak apa-apa dah. Bagian katanya kecil juga, yang penting mah dapur ngebol. Ya udah sono, rapiin piring sama itu. Makasih banyak ya Po. Udah jangan main ya. Ya. Makan apa mau apa? Makan deh. Makasih banyak Po nih. Iya. Ya. Sudah sampai di hutan bambu, jadi kita bukan sekedar untuk jalan-jalan aja, tapi kita sambil belajar ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf telat Bu. Oh nggak apa-apa, yang penting sama tidak absen ya. Iya Bu. Ayo anak-anak kita lanjutkan ke warung Kok Neng. Iya Bu. Toilet, maaf kok tempenya gosong ya. Ya Allah lu kayak orang baru di dapur aja masak pakai angus. Iya Po, maaf tadi ke toilet dulu bentar. Kalau itu gasnya meleduk bagaimana? Iya Po, maafin terung goreng lagi ya Po, tempenya 4 kan tadi yang gosong ada 4. Ya udah sana lihat gorengannya angkat. Assalamualaikum. Hai Bu Guru, Waalaikumsalam. Udah datang Bu Guru. Gimana Po, VIP-nya Po? Alhamdulillah Bu, ada di sini mah lengkap. Mantap Po Neng. Iyalah Bu, ini fasilitas daripada warung Po Neng Bu Guru, mengikuti era digital. Walaupun pakaian Po Neng tradisional, tetapi tidak mau ketinggalan zaman Bu Guru. Namanya WiFi ini Jabar, free pokoknya passwordnya. Begitu buka HP atau laptop langsung connect. Pokoknya ya di warung Koneng ini lengkap fasilitasnya. Cuci tangan ada, WiFi ada, cuma bantalnya nggak ada. Ntar anak-anak duduk langsung aja Bu, buka tuh laptop, buka tuh HP. Ntar ada bacaannya ini Jabar Channel, langsung connect. Ya, silakan masuk Bu Guru. Ayo anak-anak kita masuk. Kita mulai belajar. Ayo anak-anak masuk, kita mulai belajar. Cari tempat, silakan duduk di mana saja. Program Po Neng itu bagus ya, digagas untuk tempat yang betul-betul mungkin belum dikenal orang ya.
Pok Nengnya juga bagus, walaupun dia ngomongnya ceplos-ceplos, tapi tetap attitude-nya harus dijaga. Kalau bisa di apa, dibangun sedemikian rupa biar ikon kota Bekasinya, ciri khas kota Bekasinya, biar eksis di mata masyarakat kota Bekasi, khususnya umumnya buat di luar kota Bekasi. Jadi biar di kota Bekasi itu ada suatu ikon, ini loh ciri khas orang Bekasi, yaitu dengan adanya Pok Neng. Mudah-mudahan pemangku jabatan di kota Bekasi bisa dilirik, edukasi juga. Kebetulan saya lihat di situ sudah ada VIP dengan ininya Injabar Channel. Bagus, karena memang sekarang itu tempat-tempat hiburan itu harus ada yang disebut dengan internetnya atau VIP-nya. Saya harapkan mudah-mudahan Info Injabar lebih eksis lagi, lebih berkarya lagi, dan lebih sukses lagi untuk Kota Bekasi Hidup Injabar. Kami dari SMP Negeri 7 Kota Bekasi, tonton Pok Neng Jabar Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.